Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin memberi tutorial cara penanaman kopi lahan sedikit hasil melimpah. Jadi dalam ukuran tanah berapapun luasnya, apabila kita mengukur dari segi jarak tanam yang mungkin rapat tapi dapat menghasilkan yang kita harapkan dan hasil besar. Ini guys, jarak tanam hanya selebar 80 cm ataupun 1 meter. Ini 80 cm berarti 1 meter kurang ya guys. Jadi ini cara bertani kopi gayo agar hasil banyak, lahannya sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, ini caranya guys. Dalam satu baris ini kita mencoba untuk jarak tanamnya 1 meter. Jadi untuk isi tanaman kopi tersebut bisa banyak isinya. Nah, ini dia guys, jarak gang 2 meter ataupun 1 meter 80. Jadi jarak barisan ini 1 meter setengah. Nah, ini dia hasilnya guys. Nah, semoga kawan-kawan juga, bagi yang lahannya hanya sedikit tapi hasilnya membukit dan berlimpah ruah. Nah, ini guys caranya guys. Oke. Nah, jadi nanti cara pemupukannya nanti tunggu episode selanjutnya, video selanjutnya. Ini yang disebut ating janda guys. Ating janda bibit asli dari tanah gayo, kopi gayo arabica. Oke. Nah, ini hasilnya guys. Ini sejenis kopi arabica. Kopi gayo. Lihat guys sistemnya guys. Jadi buah tidak putus. Jadi cara pemangkasan nanti juga kita beritahu sistemnya, agar cabang yang sudah buah, yang telah habis buah, bisa menimbulkan buah kembali. Sip, mantap bukan kawan-kawan. Nah, ini sejenis ating janda. Ating janda yang terkenal di tanah gayo. Dari cabang terlalu dekat dia telah membuahkan hasil yang berlimpah guys. Nah, ini dia kopi arabica gayo. Oke, sekian, terima kasih.